Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Litara Sida lagi. Video kali ini aku mau kasih tau kalian bagaimana caranya pengisian pulsa kartu Astu in One melalui Family Mart atau HeLife. Tapi nanti aku realnya ke Family Mart ya. Tapi caranya sama aja. Family Mart dengan HeLife itu sebenarnya caranya sama, cuman beda formatnya aja. Jadi yang pertama kita harus SMS dulu untuk minta kodenya ya. Kita SMS dulu. Oke, kita SMS ke 188 kotak center ya. Nah ini untuk yang Fami, kita ketik pulsa spasi Fami 300. Ini untuk pulsa yang 300 NT. Nah kalian bisa Fam, kalau untuk yang 600 NT kalian bisa pulsa spasi Fami 600 atau yang 900, itu terserah ya. Nah ini untuk yang ke Family, tapi untuk yang ke HeLife berarti ini adalah kalian sama aja kirim ke 188 tapi isinya pulsa HeLife. Jadi pulsa HeLife 300 gitu atau pulsa HeLife 600. Nah ya. Jadi ini aku mau contohin ke pulsa Family Mart. Jadi pulsa Family, pulsa Fami 300, kemudian kita kirim. Oke. Nanti kita akan mendapat balasan SMS. Oke. Nah, ini udah ada ya balasan SMS. Terima kasih pembelian pulsa. Isi ulang kartu Astu in One segera. NTD 300 ke nomor saya, segera kami proses. Nah, di sini ada link, klik link ini dan tunjukkan barcode pembayaran ke kasir Family Mart. Kita klik linknya. Nah, jadi di sini ada link ya, jadi kita ada logo Family Mart, terus ini ada link yang isinya adalah 3 barcode, ini 100, 200, 300, 3 barcode. Kemudian ini nanti kita bawa ke Family Mart untuk pembayaran. Yuk, kita ke Family Mart ya. Selanjutnya kita masuk ke Family dan di kasir kita tunjukkan barcode pembayarannya beserta uangnya. How? Oke. Nanti tinggal ambil struknya. How? Sisi. Jadi setelah tadi kita melakukan pembayaran pulsa, pembayaran di Family Mart, kita akan mendapatkan SMS balasan seperti ini ya. Nah ini, dari ini kita akan mendapat SMS balasan, terima kasih isi ulang kartu Astu in One senilai 300 NT berhasil, saldo pulsa oke. Selamat menikmati layanan komunikasi dan internet sepuasnya. Berarti ini pulsa kita sudah masuk. Dan bagaimana cara untuk mengecek pulsa kita? Kita tinggal aja telepon ke 188. Nah, telepon ke 188. Nanti ada panduannya. Nah, jadi tinggal ketekan 1. Jumlah pulsa Anda saat ini adalah 468 NT. Tanggal kadaluarsa adalah tanggal 6 September tahun 2018. Untuk mengecek sisa. Oke. Jadi sudah selesai. Terus nanti akan ada SMS juga. Nih, SMS masuk ya. SMS pemberitahuan pulsa Anda adalah sekian masa berlaku, terima kasih. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itulah caranya pengisian pulsa melalui Family Mart. Dan apabila melalui HeLife juga sama, cuman mengasih barcode ke kasir yang ada di HeLife. Dan caranya cuman begitu, beda cara penulisannya aja, yaitu pulsa spasi HeLife 300 atau pulsa spasi HeLife 600. Kalau di Fami kan tadi begitu. Nah, begitulah caranya. Apabila masih ada pertanyaan, silakan coret-coret atau tulis di kolom komentar apa pertanyaan kalian. Apabila saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab ya.
Terima kasih, sekian informasi dari aku. Apabila video ini berguna, silakan klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.